dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Bahagia. Ini hello, kami... you two. Hello, Daddy. Are you Daddy? Fantastic. Daddy's had a hard day at work. Yes. Just get a look at the time. 6 o'clock. Just get you home. Tell you, they have a life of Riley. These two do. You can share. Jadi kami lagi makan ini peletek ikan tenggiri. Ini Dala suka banget. Do you like it, Dali? Beautiful. Oh enggak. Daddy. Mau gagal. Dia ambil dari suami saya coba. Suami saya suka banget itu peletek ikan. Sweetheart, we share. Oh, you blaster daddy, you get it. Lisa. Ini enak banget nih peletek ikan tenggiri. Pada doyan semuanya. Ini mau tahu cara pembuatan peletek ikan tenggiri ini? Saksikan video saya pembuatan step by step ikan tenggiri. Oh no, we share. Pada suka semua. Bahan yang harus disiapkan yang pasti ikan tenggiri, terus juga ada telur satu, terus ada juga bawang putih bubuk, garam, baking powder, dan tapioka serta extra olive oil nanti untuk digorengnya atau untuk di air fryer. Nah, baking soda ini boleh pakai dan boleh enggak juga. Ini tujuannya untuk biar mengembang sempurna, bentuknya biar sempurna. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, emang agak lebih sedikit keras. Kalau pakai baking soda ini agak sedikit lembut tapi tetap garing. Oke, okay. Haluskan ikan, telur, dan bumbu-bumbu sampai halus. Tenggiri yang sudah dihaluskan dengan telur dan bumbu-bumbu, kemudian ditambahkan tepung sedikit demi sedikit sampai kalis. Adonannya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lemah. Pokoknya bisa dibentuk nantinya. Oke. Okay. Hasilnya kayak gini. Ditutup dulu dengan plastik wrap. Tunggu sampai 30 menit baru dibentuk dan baru digoreng atau di air fryer. Setelah 30 menit, sekarang dibentuk adonannya. Jadi bentuk bulat boleh, bentuk memanjang boleh. Bebas, terserah saja. Extra olive oil biar nanti setelah dibentuk adonannya enggak akan lengket satu sama lain. Oke. Okay. Bentuk seperti ini. Memanjang seperti ini saja. Masukin ke dalam minyak. Bentuknya ada dua versi, satu yang memanjang dan satunya yang bulat-bulat. Sesuai dengan selera masing-masing mau bentuk yang gimana. Oke. Okay. Adonan yang sudah dibentuk, sekarang siap untuk di air fryer. Nih, hidupkan dulu air fryernya. Suhu 170 derajat saja. Oke, sekarang masukin yang sudah dibentuk ke dalam air fryer. Oke, ini sudah dimasukin dalam air fryer, tinggal dibolak-balik saja nanti. Oke. Garing banget, crunchy. Cobain ya. Hmm.
Kedengeran kan suaranya? Garing dan crunchy. Ini versi bulat-bulatnya seperti ini, sama kayak tadi di air fryer lagi dan dengan api, dengan suhu yang kecil biar masaknya perlahan-perlahan. Oke, tinggal dibolak-balik lagi. Ini versi yang bulat-bulatnya seperti ini, sama crunchy juga. Ini enak banget. Jadi terserah, bebas mau bikinnya bentuk panjang atau bentuk bulat. Jadi bikin ini gampang-gampang susah, gampang kelihatannya, tapi kalau tekniknya nggak tahu, hasilnya juga nggak akan se-crunchy atau segaring. Teknik yang harus diingat dalam buat ini, pada saat mencampur tapioka dengan adonan ikannya, kan lahan saja sedikit demi sedikit, dan juga tunggu beberapa saat baru dibentuk. Nah, kalau seandainya pengadonnya terlalu keras, dia akan bantat. Dan juga menggorengnya di minyak dingin terlebih dahulu, perlahan demi perlahan dengan api kecil saja biar mengembangnya sempurna. Itu aja tipsnya dalam membuat ini, sebenarnya gampang banget dan enak banget. Rasa ikannya magnifikan. Oke. Selamat mencoba. Peletek ini juga bisa digoreng dengan penggorengan biasa, nggak harus pakai air fryer. Saya pakai air fryer karena mengurangi minyak. Tapi kalau untuk mau goreng dengan penggorengan biasa bisa. Kita diawali dengan minyak dingin dan api kecil saja. Oke. Jadi Hidalas makan sendirian, nggak mau berbagi. Jadi rebutan ya. Can mommy have one, please? Nggak boleh. It will fire you. Okay then, alright then. Jadi gitu aja video hari ini tentang pembuatan peletek ikan tenggiri favorit keluarga kami. Jadi rebutan. Dan resep dan cara pembuatannya sudah lengkap di video. Oke. Enak banget, garing. Jadi sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah komen, sudah thumb. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye. One more. One more hold it. One hold it. Enak. Enak sekali. Enak sekali. Enak sekali.